Siap teruskan menghantar tweet-tweet anda. 2,000, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000. Untuk dapatkan tiket ke AME. Kalau tak pergi tahun ni memang orang kata rugi lah. Sebab kita duk bagi barang je. Silap-silap dekat Anugerah Meletup Era ni semua yang datang dapat kereta babe seorang sebiji. Okey, kita persilakan. Ha, ini dia top 5, top 5 untuk AME kita. Kita ada Azama, Elizabeth Tan dan Fia Iskandar. Hello. Satu untuk you. Sampai silakan, mati cintaku. Dan terkejut. Ambil. Free, tak payah bayar. Ambil. Dah dapat? Oh, dah dapat bagi belakang. Ah, Elizabeth Tan. Hello. Hai, Elizabeth Tan. Azama. Hai. Fia Iskandar. Ya, Nabil. Tepuk sikit Azama, Elizabeth Tan, Fia Iskandar. Come on. Ya. Ya, ya. Ya. Anda semua antara calon-calon AME 2016. Yes. What? Okay. Selfie dulu, selfie dulu. Korang semua yes pergi kan? Yes, confirm. Semua pergi kan? Di mana? Ambil selfie. Okay. Ah. Sebab tadi Nabil tak dapat, kali ni pun kau tak dapat juga. Tak apalah. Kau tengok kat parking lot kan? Mana aku punya tak nampak. Memang aku bantai kau punya. Dah lah. Okay, bye. Okay, macam budak-budak selfie-selfie. Nak pergi kan? Kena selfie. Okay, kena pergi. Jangan lupa hashtag. Hashtag. Yes. AME 2016. I agree. Hazama, tercalon untuk artis paling popular. Penyanyi paling meletup. Ya, entah. Jap, apa soalan dia tu apa? Soalan dia, kau tahun lepas, I panggil you apa? Hozomo. Oh, yang apa mencarut tu? Tak mencarut lah. Apa kau cakap? Bahasa Negeri Sembilan, bahasa okay. yang ambil. Tak, Ma. Kau tercalon untuk lagu kau sampai mati. Okey. So, apa? Tepuk boleh. Tepuk. So, Ma. Harapan. Menanglah kan? Untuk lagu Sampai Mati ni macam mana? Bila saya tengok yang tercalon tu pun yang kuat-kuat, saya harapan saya dapat top 5 pun dah alright lah tu. Dah alright lah tu. Klise lah mah jawapan bukan, tu. Yelah memang tak boleh menang punya. Boleh. Kalau kita yakin. Tak kena. Kita yakin ya. Yang pertama kita yakin ya. Yang kedua kita tak tahu lah. Tawakal. InsyaAllah ada mah. Kalau ada rezeki ada lah. Kita bersyukur lah. Okey, Elizabeth Tan untuk tercalon dengan Sifu sendiri. Betul. Faizal Tahir. So, what is your expectation of the tonight or the... Cakap English eh? Cakap English. Tengok Elizabeth Tan cakap English datang. So, how you the dating with me? It's okay. Apa? Topik dah lari sangat ni. Apa expectation you untuk malam tu? Tak ada expectation. Kalau menang tu bonus. Kalau tak menang pun, I dah rasa bersyukur sebab dapat masuk top 5. Yeah. Sama lah jawapan kita. Yeah. I belajar dari you. Biasalah. I ingat bila masa first time I tengok Elizabeth Tan nyanyi, masa nyanyi lagu raya. Oh, kat YouTube. Yeah, that was the first time macam, wow, sedap gila suara dia ni. Masalahnya, I sampai sekarang duk main je lagu tu, hari-hari rasa raya je bila. Profil lah dia ni macam mana nak handle ni. Ya. Okay. Yes, saya. Ya, tahniah. Ini kali ketiga. Kali ketiga. Tapi 2 tahun tercalon tak menang ya. Tapi tercalon. Tercalon dah okey dah. Kau kena bersyukur tau. Alhamdulillah. Orang vote kau ni sibuk menang. Taklah orang bukan nak menang pun tapi syukur alhamdulillah. Siti rasa. Siti pula. So rasanya bila dah tercalon top 5 tu untuk 3 tahun berturut-turut rasanya dah bersyukur kan. Tapi takkanlah, yelah kita ni kerja macam penyampai radio, hari-hari dekat radio. Betul. Kalau dapat bawa balik satu piala itu letak kat rumah, penyampai radio meletup, seronok sikit nak pergi kerja besok tu tak? Yelah, tapi kalau tak ada rezeki nak buat macam mana, betul tak? Semua tu rezeki. Betul, tapi kalau Nabil, boleh tak kalau jangan macam... Boleh tak soalan tu Nabil? Boleh tak? Apa ni Hazama, ada terlibat tak dengan CSR untuk satu undian 1000 senyuman? Yang ada. Yang mana satu? Humble. Apa pula ni? Ini dah dia. Buat apa CSR ni? Bukan. Buat kebajikan, riak. Okey. Buat kat mana? Dia buat kat mana tu? Tak buat lagi lah. Mana ada? Tak ada orang panggil pun. Saya rasa happy sangat bila Anugerah Meletup Era sama-sama jayakan program-program macam ni kan?
Tapi saya memang dah rancang dah. Saya dah tua, saya nak duduk dekat rumah kebajikan Al-Lofa. Banyak kau makanan, kan? Sedap. Jual okay. Tudung tepi depan rumah. Tudung, tudung. Jual contact lens adalah. Contact lens. Okay, kita ada ni. Tadi kan tengok ada jebab pergi tak pakai makeup pun. Cantik juga. Sebenarnya yang paling penting, walaupun tak pakai makeup, dia kena cantik dalam kan, Abil? Betul. Cantik dalaman tu lagi penting. Jadi makeup jangan pakai muka. Makan. Cantik dalam. Bila tak pakai makeup, cantik maksudnya dalam cantik, luar pun cantik. Jadi kita, tapi sama juga dengan seorang artis ni. Siapa dia? Oh, Dayan Trisha. Dia pun tak pakai makeup juga. Dia pun tak pakai makeup. Kenapa? Dah tak ada duit nak beli makeup ke? Ada. Tapi dia pilih untuk tak pakai makeup. Sebab lebih santai. Kita saksikan VT ni. Mari kita saksikan. Hi everyone. Dayan here. I would want to do a confessional vlog. Dayan nak tunjukkan diri Dayan yang sebenar. Dayan percaya yang kecantikan sebenar datang dari dalam. My imperfections are what make me who I am. I'm just a simple me with nothing on my face. Dayan rasa dalaman yang sihat akan membuatkan Dayan lebih berseri. And I will sing a song for you guys. Tadi masih setia lagi sama. Terima kasih. Tadi apa jadi? Tadi Hazamah dengan Nabil nyanyi lagu special sampai Chinese mati. New Year. Nak nyanyi sikit? Alah, apa tiba-tiba ni? Apa? Hazamah. Ada, adoi. Ya, ni mau kau cawa. Ni mau hou lai ya kong hi ba choy de ma. Okey, ma. Sikit ah. Sampai mati version. Budak Arab tadi, tadi, tadi. Version Cina. Version Cina. Chorus, ready, ready, chorus, chorus. Andai dunia hancur binasa, ku kan setia. Sudah bukan cinta yang mati. Cinta ku. Itu apa tu? Oh yeah. Okey, Ma. Tahun lepas, di pentas AMK, Hazamah menyanyi bersama dengan Datuk Ramli Sarip. Cukup memukau, Ma. Cukup hebat. Melampau lah orang kata malam tu. Sembahyang melampau. So, tahun ni macam mana, Ma? Tahun ni, batas. Adakah Hazamah akan terlibat untuk, you know? Tahun ni, nampak gayanya saya boleh menyokong. Saya rasa saya tak ada kot untuk... Eh, ke buat surprise ni? Tak ada. Saya tak, saya tak kena jemput pun. Sedih muka dia. Ma, jangan setih. Hey, tak ada lah. Saya ada kerja lain yang saya kena komit. So, tak dapatlah bersama-sama untuk memeriahkan Alah. Lagi. Alah. Tadi yes, pergi. Tapi pergi. Tak, okay, slogan macam, dia hashtag yes kan? Aku yes kan je lah. Macam Fia sendiri akan bersama kami pada Anugerah Melata Era? Ada, insyaAllah saya datang lah. Okey. Datanglah apa kau ni? Datang, ada benda lain lagi penting pada AME ke? Tak adalah, kita dah memang dah set jadual untuk AME. Bagi peluang ke orang lain lah, pula nak perform. Macam kita bagi peluang dekat Elizabeth Tan. Kali pertama tercalon untuk AME ni. Terima kasih. Thank you. Tapi sebelum ni tak pernah pergi. Sebelum ni pernah hadir di pernah? Ada. So, tapi tahun ni orang kata tahun Elizabeth Tan, semua anugerah dia ada. Mana ada? I kalau tengok, you punya list tak ada, tak tonton. Tapi sekarang ni bila suka sesuatu memang kena letak cawan kat muka. Okey, kita nak tanya Elizabeth Tan. Lagu Setia di YouTube dah mencecah 3.5 juta viewers. Wow. Dahsyat. Thank you. So, apa next plan dengan Faizal Tai? Adakah nak berkolaborasi lagi bersama dengan FT dengan Hazamah ke? Siapa artis sekarang pilihan? Ma, kalau kau masuk campurnya ham, matilah. Okay. Untuk masa sekarang, my next single is going to be a solo song. Masih belum ditulis lagi. Okay. Tapi target nak launch bulan March. Dengan Hazamah? Dengan Hazamah. Tahun depan. Tahun kita depan. Memang plan tahun depan. Apa? Kau macam cerita pasal kahwin je ni? Tak. Single. Oh, single. Dia single lagi kan? Single. Hazamah memang taste... Smooth, ya? Okay.
Okey, ini satu berita gembira untuk penonton-penonton. Gembira sangat. Gembiranya. Okey, kepada anda yang nak orang kata jumpa artis-artis yang anda minat sangat backstage, saya ada jalan untuk anda. Siapa yang nak jumpa Nabil? Pintu belakang. Masuk bilik Nabil, beri persalinan. Nak masuk bilik saya. Boxer banyak tak masuk tu. Okey. Dengan harga RM500 untuk dua pas. Okay. Korang berpeluang bertemu dengan saya, Nilofa, Elizabeth Tan, Hazama, Fia, Ali Baskes, Hisham Hamid, Khairul Azman Kamarudin, Safi'i. Safi'i jaga lampu. Pun boleh jumpa juga. Jadi boleh beli tiket tu, special pass. Di astrogempa at astro.com.my. Alright. Terima kasih banyak Azama, Fia Iskandar, Elizabeth Tan. Itu je. Jumpa di Anugerah Meletup Era. Okey. Jumpa Anugerah Meletup. Mak, mungkin ada nak cakap apa-apa kat peminat-peminat semua, silakan. Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada Mak, jangan sedih ya, Mak. Tak, aku jujur nak bagi ni. Okey, saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua penyokong saya yang undi saya sampai ke top 5. Thank you. Kalau ada rezeki, adalah. Kalau tak ada tak apa. Relax je. Ya. Elizabeth. Kepada semua Alfian, terima kasih sebab undi Lizzie sampai masuk top 5. And kepada semua supporters yang lain, I love you guys so much. Gitu. Yeah. Alright, apa yang diorang nak cakap, apa yang Fian nak cakap, diorang dah cakap. Sama je. Terima kasih kepada semua pengundi-pengundi yang dah undi Cik Pia untuk top 5 ni. Menang kalah, adat bertanding. Kalau menang, adat. Thank you so much, guys. Okay, kembali selepas ni kita ada naib juara Academy Fantasia 2015. Syamel selepas ini, Meletup.